Ya, saya lihat gambar rupar ya. Katanya memang itu di grup. Dan terkait dengan tindak pidana yang sedang kami lakukan penyelidikan terkait dengan pengadaan kapal apung di Dinas Perhubungan tahun 2017. Beberapa temuan dokumen masih kami bawa ke kantor dulu untuk kami teliti lagi, baru nanti setelah itu kami lakukan penyitaan. Ini penggeledahan ini untuk dalam rangka menambah tersangka baru atau pengembang biasa aja? Pengembangan saja. Pun kalau nanti dari hasil gelar perkara dimungkinkan ada penetapan tersangka baru, tentu kita akan informasikan. Sekarang sudah berapa tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka ini? Tersangka yang sudah kita tetapkan itu penyedia, kemudian juga dari mantan PPK. Itemnya tidak cukup 10. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.